Halo guys, welcome back to YouTube channel TVP Official. Kalian masih ingat video yang ini? Ya, video ini lumayan rame karena udah ditonton 3K orang ya. Jadi kalau kalian ingat, itu video adalah gimana cara memasang shader di Roblox. Dan banyak dari kalian yang komen seperti ini. Ya, seperti kalian lihat, banyak yang bilang gagal ya, padahal gue sendiri nyoba langsung berhasil loh. Oke, jadi karena banyak yang bilang gagal, kita akan langsung coba praktekin aja installnya full, nggak usah di skip-skip, paling cuma aku cepetin aja. Oke, let's go sih. Pertama kalian pergi ke Chrome dulu, sekalian ketik root. Nah, kalau udah kalian klik yang paling atas, terus kalian pilih download. Tunggu loadingnya. Sekarang rootnya nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai milih yang mana ya. Ternyata kita langsung, kalau yang video kemarin kan kita disuruh milih tuh yang glossy atau yang enggak. Kalau yang ini enggak, kita langsung dapat dua-duanya mungkin. Oh iya, langsung dapat dua-duanya. Oke, download aja, tetap download. Sekalian simpan terserah di mana. Ya, aku di sini. Oke. Lalu tunggu loadingnya sampai selesai aja. Nah, udah ya cuy. Kalau udah kalian buka file manager. Jadi kalian cari filenya itu roset2.0zip. Zip ya. Nah, kalau udah nemu kayak gini kalian ekstrak gear aja. Oke, bakalan nemu roset2.0 kayak gini, buka. Terus kalian bisa baca dulu helpnya. Nah, ini helpnya. Tunggu loadingnya. Oke, tunggu loadingnya. It's recommended you close Roblox while installing roset, close automatically. Ya, kalian kalau lagi main Roblox, kalian bisa close dulu ya. Di sini gua close dulu. Yes. Roblox is now closing. Oke, okay. Langsung okein aja. Tunggu loadingnya dia. Oke, okay, kalau udah kayak gini kalian langsung pilih install. Kalian pilih key to open atau resetnya, kalian terserah di mana. Kalian bisa ikutin cara gua karena kemarin banyak yang masih bingung ya. Kalian bisa pakai F8 atau F8 atau N atau F7 atau home. Kalian samain aja, misalkan F8 sama F7, N sama home gitu aja ya, jangan bingung. Kalau kalian masih bingung, kalian ikutin gua aja. Di sini gua pakai N sama home. Oke. Okay. Next. Jadi kalian pilih presetnya. Terus kalian install. Tunggu loadingnya. Video ini resetnya udah update ya, jadi mungkin bug-bug yang kayak kemarin di video kemarin mungkin harusnya udah dihilangkan, harusnya lo ya, tapi gue juga nggak tahu. Jadi kita akan coba lihat aja sih. Oke, kalau udah kalian tinggal pencet next aja. Launch in emote legacy. Kalian bisa exit aja deh. Nah, kalau udah kayak gini kalian buka Chrome. Tuh kalian cari game yang mau kalian mainkan. Oke. Okay. Di sini mungkin gue mau main apa tadi, home sama end ya. Jadi kita akan join Aiko ya. Kita akan join dia. Ya udah aja nggak nge-lag, kalau nge-lag sih parah sih. Oke, okay, jadi kita bisa setting atur ya. Di sini GPU gua 96%, itu tandanya nggak terlalu nge-lag. Jadi kalian bisa lihat ya, ini ya, ini settingan yang gue pakai. Kita pakai glossy, terus kita pakai ya ini glossy, terus kita yang gue centang cuma SSR sama MXAO, dan ya nggak nge-lag. Ini nggak nge-lag, udah aja nggak nge-lag, tapi gue ngerasain sih nge-lag. Bentar, coba gue login, udah low. Oke, gue matiin ini aja biar nggak nge-lag. Nah, yang penting jadi si shadernya udah terpasang ya. Kalau shadernya udah terpasang, kalau kalian pakai cara gue tadi, itu pakai tombol home sama end, kalian tinggal pencet home aja. Terus kalian bisa lihat nih, ada kayak settingan gitu, masuk nggak sih di OBS? Masuk ya. Nah, masuk ya. Ini kayak settingan gini. Nah, kalian bisa setting sesuka hati. Tapi kalian harus tahu apa artinya ini ya. Misalkan artinya adaptive fog apa, blooming HDR apa, radian GA apa, MXAO apa ya. Jadi karena kalau misalkan PC kalian kentang kayak PC gua atau laptop, kalian bisa nyalain performance mode biar nggak nge-lag ya. Oke,
Oke, kita akan coba lihat komen lagi yang mengatakan kalau masih nggak working. Mana cuy? Nah, ini ya. Nah, kita coba lihat tutor Rosetta Cannot Installed when Roblox is locked. Oke, kita coba cari itunya caranya di Google, soalnya gue belum pernah nemu kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini adalah video gimana cara nge-change app Roblox atau apapun itu, atau or any app install location. Jadi kita harus nge-change install location-nya. Berikutnya, mau install muncul, oh ini lagi nih. Oke, kamu udah ya. Kamu udah Bang tutorial Kiom udah. Makasih Bang berbedanya Facebook udah ya. Gue lope. Bang kok pas gue pencet home sama end gak bisa, padahal udah di setting buat pencet home dan end bukan F7F8. Reinstall. Jadi kita suruh reinstall aja. Cara reinstall gimana? Oke. Nah, nih kalian bisa pencet uninstall atau repair ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami rusak kayak misalkan error gitu, kita bisa pencet repair. Oke. Karena di sini kita enggak error, kita enggak bisa pencet repair. Dan ini ada uninstall juga dan ada cancel. Oke, kita cancel aja. Yes. Nah. Udah ya ini ya. Cara reinstall udah bisa ya, Cici. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian gak suka silahkan di dislike. Dan sampai jumpa di video berikutnya.